Shoto Legend Mini Ireng. Gimana? Gila, kinema menang. Bahaya, itu nama kayak ya. Nanti kok matang si Primen. Kita sumpak nih, sumpak si Medina lepak. Halo guys, buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tonjok tanda. Oke guys, apa kabar kalian semua? Makanan ini memang makanan spesial di daerah Cilacap tepatnya. Ya, ada lontong, ada ayam, ada kacang goreng, ada kerupuk tentunya. Dan namanya adalah Soto Sokaraja, atau bisa dibilang juga dengan Soto Cilacap. Oke guys, saya kenalkan dulu. Saat ini saya sedang berada di warungnya Nini Ireng. Nini Ireng ini adalah spesial Soto Cilacap atau spesial Soto Sokaraja, yang namanya sudah terkenal seantero Gunung Telu, tepatnya di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Tepatnya warung Nini Ireng ini berada di belakang Terminal Karangpucung. Tidak jauh dari Terminal Karangpucung, kurang lebih perjalanan 20 menit naik kendaraan bermotor ya guys. Warung Nini Ireng ini memang sangat berbeda dari yang lain guys. Selain cita rasanya yang luar biasa, Nini Ireng pun mempunyai modal yang sangat kuat, yaitu selalu priang dan selalu semangat dalam menjalankan tugasnya guys. Dan semua orang pasti disapa, biarpun sudah kenal ataupun yang belum kenal. Oke, sebelum kita lanjut mengulik resep dari Soto Nini Ireng, jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel ini ya guys, karena subscribe gratis dan dijamin banyak rezeki bagi yang subscribe. Dan jangan lupa tonjok tanda loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video saya yang berikutnya. Cus, subscribe ya guys. Oke, langsung ya guys, kita simak Nini Ireng sedang menyiapkan soto pesanan para pelanggan ya guys. Kita simak. Nama menang, bahaya itu nama kayak ya. We'll be right back.
kan? Kuahnya sangat bening, terus campurannya juga lengkap ya guys. Selain ada ketupat, ada juga bihun ya guys. Bihun di sini sangat unik dan menarik karena warnanya beda dari bihun yang lain ya guys. Oh, tepatnya bukan bihun tapi soun ya guys. Jadi warnanya soun ini adalah kebiruan. Tapi untuk rasanya tetap sama seperti soun-soun yang lain ya guys. Dan buat kalian yang rindu akan masakan ini, ya silahkan pulang kampung ya guys. Ditunggu di warungnya Nini Ireng ya guys. Tepatnya di Kabupaten Cilacap, di Desa Gunung Telu, Karangpucung ya guys. Sangat luar biasa, nikmat-nikmat dan nikmat. Dengan harga yang hanya 8.000 saja guys, saya kira ini cukup luar biasa. Karena sudah lengkap, sudah plus lontong, jadi perut kita bisa kenyang, lidah kita bisa mencicipi rasa ayamnya yang sangat spesial, dan ditambah dengan kriuk-kriuk dari kerupuk singkongnya yang sangat luar biasa, serta ditambah dengan sambal yang fresh guys. Dijamin kita akan sangat ketagihan dengan soto Nini Ireng. Selamat mencoba ya guys. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam sehat dan sehat selalu.